Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Bagi penyanyi dadut Mas Idayu, dia cukup sebat dan terharu apabila berpeluang menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Peluang keemasan itu cukup menginsafkannya. Kata Mas Idayu, dia tidak menyangka akan diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah itu bersama anak perempuannya, Nurdayini Ashikah. Setelah aku bersedih meninggalkan kota Mekah dan Masjidil Haram, hari ini air mataku mengalir lagi kerana meninggalkanmu ya Rasulullah. Aku kotor, aku kecil, aku tak layak berada di sini. Tapi Allah masih menjemputku dan aku begitu bersyukur. Mas Idayu meluahkan rasa sedih dan sebab itu melalui satu posting yang dimuat naik ke akaun Instagramnya pada hari semalam 2 Februari. Dia akan mengerjakan ibadah umrah selama 2 minggu dengan anak perempuannya itu. Dalam pada itu, Mas Idayu turut berkongsi perasaan sedih yang dirasainya ketika mereka berdua tamat membuat ibadah umrah dan bakal meninggalkan kota suci Mekah. Mas Idayu menambah, dia turut berdoa ibadah yang dikerjakan itu diterima oleh Allah dan diberikan petunjuk supaya menjadi insan yang lebih baik. Kata Mas Idayu, setiap hari aku buka jendela kamarku di kota Madinah ini, aku dapat melihat kubah hijaumu, makammu. Aku beri salam padamu. Aku akan merindui Al-Haram, Masjid Nabawi. Aku berdoa Allah terima umrahku. Setelah pulang menjadi yang lebih baik itu adalah yang mabrur. Sekiranya sebaliknya, berilah petunjuk dan hidayah buat kami agar jadi lebih baik, ya Allah. Ya Rasulullah, aku rindu padamu. Aku tidak baik, aku ingin menjadi baik. Ingatlah namaku, ya Rasulullah. Semoga doa Mas Idayu diperkenankan oleh Allah SWT dan mendapat umrah yang mabrur. Amin.